Assalamualaikum guys, hari ini aku mau nge-review parfum dari Herboris yang Eau de Toilette yang varian Passionate Blue. Menurut aku sih parfum ini seger ya, lumayan tahan lama. Harganya kalau nggak salah 40-50 ribuan, aku belinya di supermarket gitu guys. Ini aku udah mau habis nih. Karena aku nge-reviewnya pakai dulu ya guys, baru aku review. Kalau enak aku kasih tahu, kalau enggak menurut aku itu enggak rekomend, enggak aku review. Ini segini udah aku pakai, tinggal segini guys. Menurut aku sih ini wanginya enak guys, seger, aroma-aroma Bali gitu. Untuk yang suka aroma yang kuat, yang strong, ini nih bagus nih, recommended. Dia wanginya gak soft ya, ini aromanya strong, kayak wangi lulur-lulur juga sih. Cuman aku lumayan suka wanginya ini, lumayan tahan lama dan harganya juga terjangkau ya guys. Isinya kayaknya ini 100 ml deh, isinya itu 100 ml. Variannya yang Passionate Blue ini, kemasannya kalau kotaknya itu warna biru, tapi karena aku udah buang kotaknya jadi gak ada lagi guys. Untuk yang suka parfum yang dengan aroma kuat, ini aku recommended sih, lumayan tahan lama. Sekian dulu review dari aku, semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.